Hello. Ramai betul peminat Syazani ni. Macam mana perasaan anda dapat mengacara ni? Seronoklah. saya lihat cabaran ini sebagai sebuah latihan bagaimana saya akan berinteraksi dengan peminat dan juga pihak media. Dan semua ini adalah tanggungjawab untuk menjadi seorang artis. Wah, tanggungjawab menjadi seorang artis. Dah bersedia menjadi seorang artis? Sudah. Wah, bagus. Saya suka confident pada Syazani itu. Baiklah Syazani, kongsi sikit tentang peserta kita yang seterusnya ni. Okey dah, peserta seterusnya ni kan, demi orang sangat berkarisma lah dan juga sangat peramah. Agak-agak anda siapa yang siapa berkarisma tahu? Dan juga apa? Siapa tahu? Kalau nak tahu, kita lihat klip seterusnya. Lagu pilihan saya adalah Kopi Dandut daripada Kumpulan The Sellies. Saya rasa lagu tu boleh menghibur penonton di studio dan di rumah. Tempat Singapura yang ingin saya lawati kalau berkesempatan, saya ingin ke Universal Studio. Hai, saya Apple. Inilah saya, kod nombor 3. Beliau pernah membawakan lagu pop dan juga balada, tapi hari ini genre yang berlainan. Apakah kelainannya, Syazani? Okey, sudah. Sudah dah bersedia untuk berdandut? Ya, saya sudah bersedia. Anda semua dah bersedia? Dah bersedia belum? Okey, dengan lagunya yang pernah dirakamkan oleh The Sellies, inilah Kopi Dandut dari Apple. Kala ku pandang kerlip bintang jauh di sana, seperti dengar melodi cinta yang bergema. Lepas kembali gelora jiwa mudaku, nada sentuh alunan lagu semerdu kopi adanku. Di asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Takkan tentu seakan ikut irama, pernah terlena oleh pesona alunan kopi adanku. Irama kopi datu yang ceria membuat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, hangat bagai ciuman yang pertama. Tetap jantungku seakan ikut irama, tetap terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Tetap terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Adakah cita rasa, adakah pilihan lagu oleh Apple tu menepati cita rasa Sheikh Haikal? Mari kita dengarkan komen dari Sheikh Haikal. Yeah, Apple, itu adalah persembahan yang baik, eh? Well done. Not your best. Dandut is not your thing. Bukan style anda, tapi awak berani try. Gelek pun ada. Okay, punggung kurus sikit. Tapi gelek ada, dia punya hit semua ada. So Apple, well done. Awak ni memang seorang entertainer. Bagaimana pula dengan Rila? Adakah Syazani telah mengacarakan dengan baik? Syazani mempunyai potensi kerana dia muda dan dia, saya rasa dia agak berani dan menunjukkan keyakinan. Cuma dia mempunyai masalah sedikit dengan pertuturan sebab lebih kepada mengacara, bukan kepada mengacara, lebih seperti bercakap dengan kawan. Saya tak rasa yang itu sesuatu yang dipersembahkan secara formal sebab ada malu-malu sikit, kemudian mencari-cari perkataan dan sebagainya. So I think dia need practice, latihan. Ya. Terima kasih. Jika anda ingin terus melihat mereka di kaca TV anda, jangan lupa untuk mengundi kod-kod mereka. Ini dia, kod 3 Apple. Dan kod 1 untuk Syazani. Bagi mereka yang berumur bawah 18 tahun, jangan lupa untuk minta kebenaran dari ibu bapa anda sebelum mengundi. Baiklah, sekarang ini saya lihat Fauzi dan Ace sudah pun bersedia.